Oh, lewat, Pak, lewat sini aja. Lewat sini. Oh, nah ini ada yang kecil loh, nih, Dek. Tuh. Nah, itu daun salam aja. Eh, bukan ya? Jambu. Eh, ini kan bambu ini loh. Ya, Papa. Mama aja lah nanti ben bawa. Tuh banyak nian ya. Nah, yang itu apa itu? Ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan-rekanku semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, kemudian dilancarkan semuanya aktivitasnya, dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan bahagia semuanya. Rekan-rekan dan sahabatku semuanya dimanapun berada, pagi ini saya mau ini mengenalkan tanaman. Ini tanaman sejenis umbi-umbian. Umbi-umbian atau temu ya, temu. Ada yang nyebut temu kunci, ada yang nyebut kunci, ada yang nyebut ya umbi kunci. Tanamannya seperti ini. Ini manfaatnya banyak sekali. Umbi kunci ini ataupun daun kunci, tapi ada yang namakan umbi kunci, daun kunci, temu kunci. Tetapi yang mayoritas dikenal itu biasanya untuk sayur bening ya. Untuk sayur bening. Biasanya untuk sayur bening kayak sayur bayam ya, sayur-sayur yang tidak pakai santan itu biasanya memakai bumbu atau umbi kunci. Nah sekarang teman-teman mungkin yang belum tahu ataupun belum mengetahui kalau di tempat orang jual bumbu-bumbu, rempah-rempah itu ada ini, jadi masuk tanaman rempah-rempah atau umbi-umbian yang bisa untuk bumbu atau penyedap ya, kalau di sayur itu penyedap, sehingga kalau dikasih umbi kunci ini tambah enak gitu kalau sayur bening. Jenis pohonnya seperti ini, mungkin hampir mirip-mirip kayak kunyit gitu ya, hampir mirip kunyit, tetapi tidak, kalau di sini nggak ada pohon kunyit ya. Kalau ada mungkin bisa dibandingkan pohon kunyitnya kayak apa gitu ya. Tapi kayaknya, oh ada. Saya carikan dulu pohon kunyit, nanti kita coba sama tidak dengan ini pohon kunyit ya. Kita nyari dulu pohon kunyit. Nanti kita, apa sih bedanya dengan pohon kunyit? Karena ini termasuk rempah-rempahan. Ada dek. Aduh, kita samakan dulu dengan lengkuas ya. Ada lengkuas di sini ada. Kita bawa dulu, kita ambil dulu lengkuasnya. Ini lengkuas. Ini lengkuas. Enggak apa-apa, kita ambil dulu. Susah tapi ambil lengkuas. Bentar. Tenang sebentar ya. Kita ngambil ini dulu, sabit dulu. Itu yang kunyit, lengkuas. Ini dapat, ini juga daun kunci ya, yang ini juga kunci. Lengkuas satu aja, tapi susah. Nah ini yang kunyitnya. Coba kita bandingkan nanti. Rekan-rekan, apa sih bedanya tanaman ini kunyit dengan tanaman kunci?
Jadi ini iya gitu. Ada Allah Akbar. Ini daun salam dik masih ada. Sekarang ini ada kunyit ya. Ini daun kunyit. Di sini ada tanaman kunci. Jadi rekan-rekan sekilas mirip karena ini masuk tanaman rempah-rempahan atau empu atau umbi-umbian. Jadi ini sekilas mirip, tetapi kalau daun kunyit ini batangnya ini lebih panjang, meskipun subur di sini lebih panjang. Jadi daunnya pun kalau daunnya hampir mirip banget, tetapi kalau tangkainya tidak. Tangkainya si kunyit ini lebih panjang. Tetapi kalau daun kunci tidak. Tangkainya sini ini lebih pendek. Sehingga daun kunci itu kalau subur dia malah lebih pendek banget gitu kan. Tapi kalau kunyit bisa meninggi, bisa tinggi ya, karena ini batangnya seperti ini. Kalau daun kunci, kalau kunci seperti ini. Nah, ini juga lagi ada lengkuas. Jadi lengkuas ini kalau rekan-rekan mungkin sahabat semuanya banyak yang tahu ya, tanaman ini tanaman lengkuas. Ini lengkuas ini juga termasuk rempah-rempah untuk bumbu masakan dan penyedap juga. Tetapi kita fokus ke kunci karena mungkin kalau daun kunci ataupun tanaman umbi kunci jarang yang tahu gitu. Jadi kembali lagi ke tanaman daun kunci ataupun umbi kunci ataupun temu kunci. Jadi ini biasanya untuk bumbu ya. Ini seperti ini rekan-rekan. Jadi daunnya hampir mirip dengan kunyit. Kemudian batangnya lebih pendek, tapi batang dari daunnya ini. Ada lagi tanaman jahe juga mirip, tapi rekan-rekan sudah banyak menjumpai tanaman jahe. Sekarang ini bawahnya. Ini batang-batang ini kalau kunci seperti ini rekan-rekan. Kita cek dulu ininya ya. Wah, keras, termasuk lumayan keras. Kita cek umbinya kunci kayak apa ya kira-kira. Sama enggak dengan jahe atau dengan apa? Lengkuas ataupun dengan kunyit. Kayaknya mirip dengan kunyit tapi warnanya tidak ini ya, tidak kuning nian ya, agak kuning juga ya. Ini rekan-rekan. Nah, ini yang anu ya, umbi kuncinya ya. Umbi kuncinya seperti ini loh. Kita ini pangkas dulu warnanya. Nah, kuning juga rekan-rekan. Ini kuning juga. Tapi tidak sekuning kalau apa itu? Kunyit oranye ya. Kalau kunyit oranye, kalau ini kuning, ini kunci ya. Ini umbi kunci. Jadi kan rumpunnya subur-subur sekali rumpunnya dibanding kunyit. Kalau kunyit ini agak oranye ya. Kemudian jahe, lengkuas juga beda lagi, lengkuas seperti ini. Lengkuas seperti ini. Kemudian kalau ini tadi yang umbi kuncinya dia agak oranye. Agak kuning. Kuning warnanya, tapi kalau kunyit oranye. Kemudian jahe. Jahe itu macam-macam juga, ada jahe merah, ada jahe itu. Jadi rekan-rekan dan sahabatku semua, nanti mungkin rekan-rekan boleh browsing ataupun baca-baca buku tanaman kunci ini atau temu kunci ini, manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan. Salah satunya kalau ibu-ibu rumah tangga untuk bumbu dapur, yaitu penyedap untuk sayur bening. Jadi nanti yang belum pernah bumbu dicoba aja kalau pas sayur bening.
dikasih umbi kunci ini, dia akan lebih segar rasanya. Jadi beda sekali dengan jahe, beda dengan kunyit, dan apalagi umbi-umbian banyak sekali ya, ada yang temu hitam, ada kunyit putih, kunyit yang oranye itu kunyit biasa, kemudian lengkuas, ini salah satunya temu kunci ataupun umbi kunci. Ini manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan. Nanti teman-teman bisa browsing, bisa baca-baca apa manfaat dari umbi kunci. Saya hanya menginformasikan, ini loh tanaman yang dinamakan tanaman kunci ataupun tanaman temu kunci, karena mungkin banyak rekan-rekan saya, sahabat saya yang ibu-ibu membeli di pasar untuk bumbu, tetapi belum pernah melihat seperti apa sih batangnya ataupun tanamannya. Jadi mudah ditanam, kemudian juga cepat subur, kemudian sangat bermanfaat, dan ini juga bisa ditanam di pot, tidak harus menggunakan lahan yang luas. Jadi rekan-rekan bisa menanam di pot dan sangat bermanfaat untuk keseharian, untuk bumbu dapur. Begitu rekan-rekan, pada hari ini sahabatku semuanya, rekan-rekanku semuanya yang sudah mengikuti channel Wulan Suminar, terima kasih sekali. Tanpa rekan-rekan semuanya, channel Wulan Suminar tidak akan maju. Kemudian lagi yang sudah like, yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rekan-rekan dan sahabatku semuanya yang sudah melihat video-video Wulan Suminar sampai dengan selesai, semoga sehat dan dimurahkan rezekinya. Kemudian untuk rekan-rekan yang belum like, belum komen, belum subscribe, tolong di subscribe channel Wulan Suminar. Semoga video-videonya Wulan Suminar bermanfaat untuk rekan-rekan dan untuk kita semuanya. Dan Wulan Suminar akan berusaha menginformasikan berbagai macam tanaman untuk rekan-rekan yang mungkin belum tahu ataupun belum paham. Bunyikan loncengnya sehingga rekan-rekan sahabatku mendapatkan kabar-kabar tentang tanaman yang terbaru. Rekan-rekan sahabatku semuanya dimanapun berada, terima kasih kunci yang bermanfaat untuk sayuran. Sahabat dan rekan-rekanku semuanya, terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Nusantara. Salam semangat menunaikan semua aktivitas kita keseharian. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki.